akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2022. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Saumlaki pada tanggal 1 April 2022. Bupati Kepulauan Tanimbar disilahkan mengambil tempat. Hadir. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan selalu taat. Akan selalu taat. Dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila. Dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila. Sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan menegakkan kehidupan demokrasi. Akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 sebagai konstitusi negara sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia kiranya Tuhan menolong saya. Penanda tanganan berita acara sumpah janji. Tahun 2022 berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 141 garis datar 101 garis datar tahun 2022 tanggal 1 April 2022 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya Bupati Kepulauan Tanimbar melantik Saudara Frans Kornotan SAP. Kami yakin dan percaya bahwa Saudara dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya demi kepentingan dan kejayaan desa daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kita. Dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan, tanda pangkat, dan penyerahan SK Bupati Kepulauan Tanimbar. Yang berkesempatan hadir pada saat ini Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta staf yang berkesempatan hadir dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa Watidal bersama dengan Ibu yang baru saja diambil sumpah janji pelantikan pada sore hari ini, Ibu Penjabat Kepala Desa Watidal dan seluruh perangkat Desa Watidal yang saya kasihi, para tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat,
serta seluruh warga dan jemaat Desa Watidal yang diberkati Tuhan. Ada cinta untuk melindungi bangunan dalam bulatan bulan lolat Urayana Yanwan. Hempaskan badai gelombang dan akan menuju ke pelabuhan di tempat yang Tuhan sediakan. Dan di sini belan melbukaninku terapung dengan ikatan kasih dan cinta masyarakat Desa Watidal. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, acara pengukuhan adat Kepala Desa Watidal periode 2022-2028 dimulai. Jabatan tangan Ibu Pejabat Kepala Desa bersama Kepala Desa serta penyerahan tongkat kepada tua-tua adat negeri di depan batu adat negeri Melbukrani. Pengukuhan Kepala Desa di atas batu adat negeri Melbukrani. Penyerahan tongkat Ibu Pejabat kepada tua adat. Bubu. Papan matinar untuk bubu juga. Belum letak dalam. Ibu pejabat kepala desa dipersilakan kembali ke tempat. Pengukuhan kepala desa di atas batu adat negeri Melbukrani. Farforuk tua-tua adat negeri Melbukrani. Bubu, pagi kan memelak ke Bubu ma. Ya ala wah mana ini nak kena Bubu urup lah waktu itu Bubu Bubu
merupakan suara leluhur saat negeri ini ada dalam pengambilan keputusan. Negeri Melbukrani memberikan penguatan kepada Kepala Desa Watida. Seribai. Ya, perlu guna ini lemot, buku. Maru rata, buku namu kereta, nah. Itu kami dan gini, nah. Kris, dalam bahasa adat, ialah sariba, yang dipakai sebagai senjata untuk berhadapan dengan musuh ketika negeri ini dilanda sebuah konflik. Apa, buku? Ala berinata bu bu ma, ala pulang ma, kenapa bu? Urapa waktu itu bu? Metandro olahraga bu. Tombak dalam bahasa adat ialah wunut, merupakan alat yang dipakai ketika negeri ini membutuhkan pertolongan di darat dan di laut. Pakai detail itu bubu, tim sutrok, kamu tak pulang irut nak, kamu sutrok tak bubu, pakai detail lima, kalau pun enam ya. Bu boy, lera 6,200 itu bu. Ya, rarok sakila, lirna tabu bu. Ya, dia di sana bu lah, pakai lirna. Ya, kakek itu waktu malam saya kata tabu bu. Malam pada ambil lirna tabu. Apa yang kamu baca bu? Ya, ini udah renang mulimu tabu. Alat pembatar hal itu tabu bu. Wah. Pakai dia lagi tabu bu. Alam dia apa kena tu alam mau tabu bu. Alam mulia guru pelaut itu tabu bu.
mengikat pinggang dalam bahasa adat Kakeat Walang sebagai kekuatan kepada Melkubani, Kepala Desa Watida. Buboy, sa kaya uwi sa bubu, alin sa talera rin na sa bubu, mapapana mo pareta sa bubu, alin rin kaya doon sa nangyipuwata na, sa mala sa talera rin mahalitin niya sa bubu. Topi dalam bahasa adat Teterlera melindungi Melkubani pada saat pemakaian topi dari sinar matahari dan rintihan hujan. Apa boy? Umur nusira Amaria kalau bertahun ini tapi barang yang mulai mencabu. Apa boy? Wanana tebubura. Wertal kau itu abu ma. Namu kesi. Alam sakan angur remot tebu boy. Air dalam bahasa adat Wertaul sebagai penyejuk dalam melaksanakan tugas di negeri kami, negeri Melbukani. Aku mau kursi kemari ya. Ya, aku mau kursi kemari. Kita harap kau hilang mata ni tak abu, abu kau musibah. Ba, saya kena urut di ruang tempat. Snobak atau doa ada. Oh, bila buatlah nata fani memasak. Dan seluruh lari jawaban yaru yang dena. Walvera mamrata mama tau boy. Wala mahavali mama, wala mahavali busi rawawa no tau boy. Naga muka apa si derena mamia mama mau tau boy. Mamrehan vera nimbinya tau boy, kanda wau tau boy pala falke no tau boy. Amari tau boy la. Ya nama nyubu mami, nyusi mami. Am sidiri tau boy. Aman sidiri waktu ngelawara tau boy. Bau buai mufrari nadi karya nadi banbana no tubu. Meluk tak terlera beri ni tubu. Budi di masa itu tubu. Wang rebat itu tubu. Nani farita itu tubu. Malam sik mati debu no tubu malam nol itu tubu. Aun papa terli budi tubu bilau. Oh buai imtu narwar no. Tubu no supaya nabi lalu dari rival wabi. Buan umas di lalap belawat. Berat mana apa yang malah nitrati? Beli di masa itu bu, pasuka moral itu malah favorita. Bila orang abang rumput, abai, ya amar itu bila amere orang berdua tu bu, ya tak terlihat mata di fatim dekat tu tidak dibenarkan. Nani kerja, nani kerja, nani perita tu bila. Marwata dua itu berdi, marwata lima berdi tu bila orang, abai, ya amari boleh faham, faham tu tu apa berdi faham. Jadi nak tahu bila
Brenner bagus lo pakai tali tubul. PKK Desa Watidang dipersilakan memasuki kantor Desa Watidang. Demikian acara pengukuhan adat Kepala Desa Watidau periode 2022-2028. Ubu Naflar Ita Ditrimun, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan kepada MC Kabupaten. Thank you.
Saudara, warga dan jemaat yang saya kasihi, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa tambahan informasi terkait dengan pelayanan sertifikat tanah kepada masyarakat. Untuk tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan 2.500 sertifikat untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan Tanimbar Utara, khusus Kecamatan Tanimbar Utara, terdapat 1.200 BPN yang telah membantu masyarakat menerbitkan sertifikat tanah. Ada dua manfaat besar dengan diterbitkannya sertifikat tanah ini kepada masyarakat. Yang pertama adalah adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat. Dan yang kedua, ada manfaat ekonomi terhadap perolehan sertifikat tersebut. Saya berharap diterima dan kemudian nanti dipergunakan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Bapak Albertus, ya, sertifikat tanah ya, ini bantuan dari Bapak Kepala BPN. Bapak terima sertifikat tanah, simpan baik-baik ya. Ini sebagai bukti kepemilikan tanah, jangan diserahkan. Terima kasih banyak ya. Bapak Edwi Yadira, Bapak Majelis ya. Ini ada sertifikat tanah dari BPN. Bapak terima. Terima kasih. Foto bersama selesai, kami kembalikan Bapak Ibu ke tempat semula. Ya, masih foto sekali lagi, gaya bebas. Komando. 1, 2, 3. 1, 2, 3.